Kalau kalian punya 350 juta, kalian pilih mana sih? Beli rumah atau terapi stem cell? Nah, ini pasien sultan banget nih. Dia terapi stem cell untuk tubuhnya nih 350 juta. Maksudnya, ternyata itu bisa ngobatin kita. Ngobatin apa? Banyak banget. Dari sel kanker, dari sakit tulang, sakit sendi, sakit organ-organ, bahkan dan penelitiannya, penyakit diabetes mellitus yang nggak ada obatnya. Kita mau stem cell, kita harus pergi ke Jerman, ke Jepang. Iya, Bu, ya. Stem cellnya 350 juta coy. Kebeli satu rumah, satu mobil. Investasi terbaik adalah ke diri kita sendiri. Tapi kalau 350 juta terus buat kamu jadi awet muda dan buat kamu sehat terus, menurut saya worth it sih. Karena kesehatan itu nggak ada nilainya.